Kenapa kamu datang ke sini? Harusnya saya nanya. Mau ngapain kamu di hidup saya? Kamu udah menghancurkan semuanya, Nagita. Kalau saya menderita, itu artinya kamu juga harus menderita. Seperti ini, Nagita. Takdir yang harus kamu terima. Pergi dari dunia ini. Nagita. Nagita. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Andra? Karena perempuan ini cuma jadi penghalang aja buat kita. Aku perempuan yang pantas buat kamu. Halo Andra. Halo Pak. Andra, kamu lagi di mana? Aku lagi ada janji sama teman. Kenapa? Pak perlu ingatkan satu hal yang penting sama kamu ya. Mulai saat ini, kamu jangan lagi melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar sana. Sudah cukup banyak masalah yang sudah kamu buat. Kalau kamu bertingkah terus seperti ini, akan merusak nama baik Papa di TNI Angkatan Laut. Dan juga akan merusak nama keluarga besar kita. Paham kamu ya? Iya, paham. Bagus. Kalau bukan harus jaga nama baik Papa, Nagita pasti udah aku habisin. Pokoknya dia gak boleh bahagia. Kamu mau kemana? Enggak, tadi kayak ada orang depan pintu. Suster kali? Mungkin. Nah, sekarang bunganya udah aku kasih air. Ini pasti bunganya bakal awet. Sama kayak cintaku sama kamu. Awet sepanjang masa. Dan semoga bunga ini bisa bikin kamu semangat kerjanya. Ya? Iya. Kamu juga ingat aku terus biar semangat. Iya sayang, kalau itu pasti. Mungkin enggak. Hati-hati ya. Ya udah, aku balik ke markas dulu ya. Semangat kerjanya. Semangat. Dadah. Dadah. Serasi, kok mukanya ditekuk gitu sih? Iya dok, Asti harus berpisah lagi sama Dr. Kevin dan semuanya juga. Maksud suster? Gini dok, Asti harus dipindah lagi ke rumah sakit Tenjolaya. Soalnya tenaga medis yang di sana sudah pulang lagi dok. Asti pamit ya dok, kalau Asti ada salah, Asti minta maaf ya. Iya, sama-sama suster. Pasti kangen banget sama dokter Inggit.
Makasih ya Asti, udah banyak bantu di sini juga. Sama-sama dong. Saya juga mau ngucapin terima kasih dan semoga aja ilmu yang kamu dapat di sini bisa diaplikasikan di Tunjolaya ya. Makasih ya dok. Saya sangat senang bisa kembali menginjakan kaki di markas Kesatuan TNI Angkatan Laut bersama dengan para prajurit Jala Sena Angkatan Laut. Kebanggaan bangsa. Jalan Bebo! Jalan Bebo! Jalan Bebo! Jalan Bebo! Hidup Kapten Bintang! Hidup! 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 Kapten Bintang! Halo Mas. Halo Agnes, apa kabar kamu? Kamu baik-baik saja? Iya Mas, saya baik-baik aja kok. Biasa, ada beberapa bisnis yang harus saya handle sendiri. Maaf ya Mas. Kamu apa kabar? Aku kabar baik seperti biasa. Kamu kalau lagi sibuk, tetap ingat makan yang teratur ya. Kamu harus cukup istirahat. Ya? Iya Mas, makasih ya. Oh iya, ada apa kamu nelfon? Oh iya Agnes, aku sengaja nelfon kamu karena memberitahukan satu hal yang penting. Bintang sudah ditemukan dan dia sekarang sudah bertugas. Sekarang ada di kantor saya. Bintang? Masih hidup? Yang benar Mas? Beneran, Bintang itu ditemukan dalam keadaan selamat. Dia sekarang ini sudah ada di kantor. Aku berharap kamu bisa datang ke sini. Sekalian juga aku kangen sama kamu dan bisa bertemu kamu di sini. Aduh, saya mau banget Mas. Tapi ini saya lagi di luar negeri. Ya udah, sampaikan salam saya untuk Bintang ya. Iya Agnes. Kamu sehat-sehat di sana ya. Iya Mas. Kamu juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Gara-gara kamu, Bintang, Brian tidak mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang membuat Brian sedih. Sun, sorry ya. Waktu di Wakatebo, gua gak sempat nyelamatin lo. Dan gak apa-apa nyariin lo. Sampai lo dinyatakan gugur dalam bertugas. Sun, gue yakin. Lo pasti udah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gue. Dan lo pasti udah berusaha mati-matian untuk mencari gue. Tapi sekarang alhamdulillah, gue udah di sini. Dan gue bisa berkumpul lagi dengan kalian semua. Dan mendingan kita pikirin sekarang dan ke depan. Semangat bertugas lagi. Semangat. Semangat. Saya bangga bisa bekerja sama dengan kalian. Sun. Hai Dit. Hai.
Oh ya, sorry aku ganggu kamu makan. Saya mau nanyain tentang proposal yang untuk tempat usaha kita. Gimana? Udah ada? Bentar. Nah, ini dia. Ini proposalnya udah lengkap semua. Silakan dibaca dulu. Saya lihat dulu ya. Ya. Dit, saya sih optimis kalau usaha kita ini bakalan maju dan berkembang. Karena saya lihat dari menu dan presentasi masakan kamu itu kelihatannya benar-benar lezat banget. Pasti semua orang pada suka. Makasih ya, Dit, kamu udah bantu. Saya juga terima kasih banyak sama Sersan. Udah ngajak saya buat join buka usaha bareng kayak gini. Iya. Nih, Dit. Oh iya, Dit. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa dulu ya tentang usaha kita ini. Terutama sama Kapten Danu. Sabisan, kayaknya tuh Kapten Danu udah mulai sadar kalau kita sering ngobrol kayak gini. Dan yang saya khawatirkan, Kapten Danu nggak tahu apa yang kita obrolin, jadinya takutnya salah paham. Udah, kamu nggak usah pikirin Kapten Danu. Ya, nanti juga akan ada waktunya Kapten Danu tahu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Dok, atas ilmu yang diberikan di sini. Iya, Sus. Makasih banyak ya karena udah sering bantu di sini juga. Saya pamit ya, Dok. Makasih ya, Asli. Sama-sama.